Terima kasih sebelumnya. Hari ini kegiatan di sore ini adalah sosialisasi tentang kemenangan Indonesia Putra untuk DPRD tingkat 2 Kota Medan. Ini di mana Bang kegiatan kita? Di Jalan Alpaka 8, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Sangat antusias dan alhamdulillah ini tadinya cuma 50 orang yang kita undang, ternyata yang datang ratusan orang, Masya Allah. Bicarakan apa aja Bang hal yang dibicarakan? Di sini sengaja saya bawa Ustadz Denny Kurniawan juga, Ustadz Dewan, sekalian kita melakukan pengajian di sini. Pada intinya sosialisasi ini adalah memperkenalkan diri saya, dan apa nanti yang setelah saya jadi anggota Dewan, kerja-kerja nyata apa yang akan kita berikan kepada masyarakat. Itu aja. Secara umum ya tentang sosial ya, salah satunya administrasi negara, pengurusan KTP, KK, dan lain-lain, dan BPJS, dan terakhir tadi ada isu narkoba, tentang pemberantasan narkoba. Ini komitmen kita Bang, mendengar tadi apa yang disampaikan oleh ibu-ibu, apa sih Bang yang kemudian Abang ingin lakukan begitu nanti jika terpilih? Kita akan bantu semaksimal mungkin, makanya kita di tiap lingkungan itu sudah ada orang-orang kita yang menjadi relawan, dan relawan ini akan benar-benar kita bina setelah saya jadi nanti. Bang, terakhir Bang, harapan kita terhadap nantinya seperti apa Bang? Intinya harapan saya adalah bagaimana Medan Deli ini benar-benar ada yang bisa untuk mempertanggungjawabkan kemajuan yang akan datang, dan saya sebagai putra Medan Deli asli ingin benar-benar mendedikasikan diri mengawal semua kegiatan pemerintah yang ada di Kecamatan Medan Deli ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.